Hai teman-teman, salam solusi. Akhir-akhir ini cuaca sangat panas sekali teman-teman ya. Dan sekarang kita akan mencoba membuat AC buatan dengan menggunakan kipas angin ini teman-teman. Dan kita akan jamin AC buatan kita akan benar-benar menjadi pendingin ruangan yang sangat efektif dan efisien teman-teman. Dan yang pasti akan low budget ya teman-teman ya. Nah, bagaimana prosesnya? Yuk kita lanjut terus. Salam solusi. Pertama-tama kita siapkan botol air minum seperti ini teman-teman ya, yang besar biar AC buatan kita bisa bekerja secara maksimal dan lama teman-teman. Nah, setelah kita kupas tadi ya teman-teman ya, kita potong botol ini menjadi dua. Kita potong bagian tengahnya ya teman-teman ya. Semua bagian ini nanti akan digunakan sesuai fungsinya masing-masing teman-teman ya. Setelah kita potong menjadi dua, kita rapikan dulu bagian ujung yang sudah kita potong teman-teman ya, biar tidak terkena tangan saat digunakan. Karena ini akan menjadi tempat pendingin ruangan yang akan kita gunakan ini teman-teman ya. Setelah itu kita ambil tutup botol ini teman-teman. Nah, dan langsung kita lubangi menggunakan solder atau sesuatu yang bisa digunakan untuk melubangi botol ini teman-teman. Kita lubangi tutup botol ini sampai benar-benar bolong ya teman-teman ya, sesuai dengan yang kita perlukan. Dan setelah dikira lubangnya pas, kita masukkan selang toler air seperti ini teman-teman ya. Dan ini langsung kita lem menggunakan lem Korea seperti ini teman-teman ya. Dan tapi kalau tidak bisa karena mungkin agak susah, kita cukup tambahkan kertas ke objek yang akan kita lem teman-teman ya. Nah, seperti ini contohnya. Ini kita tambahkan kertas karena mungkin lemnya akan lama apabila kita lem saja tanpa media kertas seperti ini teman-teman. Biar lebih cepat kita akan tambahkan media kertas seperti ini teman-teman, dan dijamin tetap akan rapat ya teman-teman ya. Dan setelah itu teman-teman, kita lubangi semua botol yang akan kita gunakan sebagai AC buatan ini teman-teman ya. Kita lubangi semuanya dari semua sisi teman-teman ya. Kita lubangi satu persatu seperti ini teman-teman. Bisa menggunakan solder, juga bisa menggunakan media yang lain, misal topping yang kita panaskan terus kita tusukkan, sama saja ya teman-teman ya. Atau bisa menggunakan teman-teman, biar tidak ketinggalan video-video unik lainnya, bantu channel kita dengan subscribe, like, serta share ya teman-teman ya, biar dalam pembuatan video-video seperti ini kita menjadi lebih semangat ya teman-teman ya. Tolong juga dibantu share ya teman-teman ya. Oke teman-teman, salam solusi. Oke, kita akan lubangi semua sisi-sisi dari botol ini teman-teman ya. Nah, setelah kita lubangi semua, sekarang kita tinggal masukkan kembali tutup botol yang sudah kita lubangi dan kita beri selang tadi ya teman-teman ya. Kita pasang kembali. Pastikan untuk memasangnya dengan rapat teman-teman ya, karena nantinya takut apabila AC yang akan kita buat bocor teman-teman. Sekarang kita akan memasangnya ke kipas angin ini teman-teman ya. Kita akan memasangnya di bagian belakang sini teman-teman. Nah,
kita bisa memasangnya menggunakan kabel dis atau kawat, teman-teman ya. Tapi jangan sampai kabel dis atau kawat kita mengganggu baling-baling dari kipas ini, teman-teman ya. Nah, kita tinggal pasang di sini ya, teman-teman ya, seperti ini, teman-teman. Nah, kita akan kasih kabel disnya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, seperti ini pemasangannya, teman-teman ya. Sekarang kita tinggal memasang kipas ini untuk dijadikan AC buatan kita, teman-teman ya. Karena cuaca yang sangat panas ini, sehingga kita perlu menggunakan AC buatan. Nah, sebagai pemberinya, kita akan menggunakan es batu ini, teman-teman. Dan es batu ini kita akan masukkan ke dalam botol yang sudah kita buat tadi, teman-teman ya. Kita akan masukkan esnya ke dalam botol tadi, teman-teman. Nah, setelah masuk ya, teman-teman ya, ini fungsi dari toler ini, teman-teman, untuk menjadi pembuang air yang netes di es tadi, teman-teman, sehingga tidak berkumpul di dalam botol itu. Nah, sekarang kita hidupkan kipas anginnya. Nah, sekarang teman-teman, sangat sejuk sekali, teman-teman ya. Dan eksperimen kita menggunakan botol serta es batu ini ternyata berhasil, teman-teman. Cuaca yang tadi panas sekarang agak lumayan sejuk, teman-teman ya. Karena cuaca akhir-akhir ini lumayan agak panas, teman-teman ya. Jadi teman-teman wajib menggunakan cara ini di rumah, teman-teman ya. Nah, ini benar-benar sejuk ya, teman-teman ya. Kita bisa tidur di siang-siang dengan AC low budget buatan kita, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Bantu channel kita dengan subscribe, like, dan share ya, teman-teman ya. Dan jangan lupa coba lakukan ini di rumah, teman-teman. Oke, teman-teman, salam solusi.